Rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, seberapa efektifkah skema pembayaran pajak di muka untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak di Peru? Kedua, apa mekanisme yang efektif untuk mengurangi penghindaran dan distorsi pajak? Tujuan dan manfaat. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati skema pembayaran pajak di muka yang berguna untuk mengurangi tingkat distorsi dan penghindaran pajak. Makalah ini berkontribusi pada literatur dengan memperkirakan efek dari skema retensi dalam kerangka model dinamis keseimbangan umum dengan penghindaran pajak di Peru. Rangka dan temuan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan beberapa literatur review. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kin pada tahun 2008. Penelitian Kin mengangkat tentang kasus pemotongan PPN sebagai instrumen untuk memperoleh sumber daya dan upaya untuk mengurangi penghindaran pajak dari sektor ekonomi informal yang tidak menyatakan penjualannya. Analisis Kin menunjukkan penggunaan tarif dengan tujuan ini kurang efektif ketimbang pemungutan PPN dengan mekanisme withholding. Hal ini menunjukkan keunggulan dari withholding mekanisme above tarif. Rangka penelitian. Pertama, perkenalan skema pemotongan sebagai mekanisme untuk meningkatkan produktivitas PPN, lalu mengulas pendekatan teoritis utama untuk penghindaran pajak, menekankan perpajakan tidak langsung, dan mekanisme pemotongan. Dilanjutkan dengan penjelasan mekanisme pembayaran uang muka dalam kasus Peru. Model teoritis menganalisis rasionalitas penghindar dan dampak mekanisme pemotongan pada pengumpulan. Terakhir, ditunjukkan hasil estimasi dan kesimpulan. Tipe dan desain penelitian. Tipe penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Desain penelitiannya menggunakan pendekatan exploratory study, karena studi mengenai efektivitas withholding tax di Amerika Latin sangat terbatas. Studi yang ada dilakukan menggunakan analisis keseimbangan parsial, bukan model keseimbangan umum. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan withholding tax di Peru. Kemudian, peneliti melakukan literatur review mengenai teori-teori penghindaran pajak dan withholding tax. Setelah data yang dikumpulkan cukup, peneliti melihat hubungan antar variabel dan menggunakan rumus-rumus untuk menguji hipotesisnya. Setelah data-data tersebut diolah, hasil disajikan dalam bentuk angka, tabel, dan grafik. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan mengenai efektivitas withholding tax, yaitu PPN di Peru. Populasi penelitian dan bagaimana cara melakukan penelitian atas populasi. Populasi penelitian. Populasi penelitian dalam penelitian merupakan produsen wajib pajak warga Peru. Model yang dipakai mempertimbangkan struktur produktif dua tahap. Produsen barang akhir tunggal yang membutuhkan barang setengah jadi dijual produsen kecil. PPN yang dibayarkan dalam pembelian input kemudian digunakan sebagai kredit pajak produsen barang akhir pada saat menghitung kewajiban pajaknya. Data penelitian dan analisis yang digunakan. Data dalam penelitian ini adalah data mengenai tarif PPN, pendapatan PPN, serta pemotongan PPN. Selanjutnya, data tersebut akan dihitung dengan menggunakan rumus yang berada di bawah ini, di mana Y merupakan penerima PPN, X merupakan tarif pajak PPN, dan W merupakan variabel kontrol terhadap perubahan kebijakan atau kesenjangan hasil dan tingkat pertumbuhan deflator PBD. Gambaran umum dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, melalui estimasi parameter, terdapat relevansi antara parameter efisien teknologi dan biaya-biaya yang terkait. Yang kedua, melalui simulasi dampak inovasi pada withholding rate, terdapat efek jangka panjang dari skema retensi
yaitu dengan tarif retensi 2%, dapat meningkatkan penerimaan sebesar 13% pada kondisi stabil. Withholding rate mengakibatkan penurunan tingkat tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak, dan penurunan penghindaran pajak perusahaan yang memproduksi barang setengah jadi. Dengan tingkat penghindaran pajak yang rendah, perekonomian menjadi efisien, sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh VAT rate dan withholding rate. Kenaikan VAT rate akan mengurangi konsumsi masyarakat, sedangkan kenaikan withholding rate akan mengurangi pengalian sumber daya dari penggunaan produktif. Kesimpulan. Hasil kesimpulan dari makalah ini adalah efek dari withholding tax menunjukkan bahwa pengenaan withholding tax dengan tingkat 2% memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan pajak sekitar 13%. Penghindaran pajak menghasilkan efisiensi dalam perekonomian sehingga pengurangan penghindaran pajak dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan adanya withholding tax dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi penghindaran pajak dalam perekonomian. Lalu dengan berkurangnya penghindaran pajak dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat kalangan menengah dan bawah. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Kelompok kami memiliki beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk penelitian berikutnya. Pertama, dalam penelitian ini, peneliti mengamati pengaruh withholding tax terhadap tingkat penerimaan pajak dan tingkat penghindaran pajak di Peru. Untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, kami menyarankan peneliti serupa dilakukan di negara berkembang lainnya maupun negara maju untuk melihat apakah ada perbedaan hasil dari penelitian yang dilakukan di Peru dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi yang ada di antara negara maju dan negara berkembang. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan perilaku penghindar pajak yang dikemukakan oleh Alignam N. Sanmo pada tahun 1972, yaitu Rational Choice of an Adverse Risk Taxpayer Under Certainly dalam meneliti tingkat efektivitas dari skema withholding tax menggunakan model keseimbangan umum atau dengan kata lain General Equilibrium Model.